semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan virus komputer di Windows 10 tanpa aplikasi tambahan. Oke, sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial cara menghapus virus di komputer di Windows 10 tanpa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu kita menggunakan aplikasi bawaan Windows 10 namanya Windows Defender. Kita ketik aja Defender. Nah, di sini ada Windows Defender, kita klik. Nah, di sini ada opsinya. Scan optionnya quick, full, custom. Untuk quick itu secara isi atau secara keseluruhan, full ini secara full semua folder-foldernya kena scan. Custom ini memilih mau di mana di scan-nya, kita klik aja yang biar lebih cepat. Scan, kita tunggu proses scan. Jika scan sudah berlangsung, ini ada scan komplit 18.648 item yang telah terscan dan tidak ada virus apapun yang terdeteksi. Kalau ada virus, nanti ada notifikasi dan nanti ada action untuk membersihkannya. Oke, itulah dia tutorial kali ini cara membersihkan virus di komputer di Windows 10 tanpa aplikasi tambahan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.